Nak tanya apa-apa, ada banyak jenis kiraat Nabi Muhammad ni baca dengan kiraat gapo. Mohon pencerahan. Kiraat ni dari Al-Quran, dari hadis Nabi sebut. Al-Quran ni diturunkan dengan 7 sab'ati ahrufin. 7 huruf. Apa maksud 7 huruf? Ulama-ulama ulumul Quran syarah maksud 7 huruf ni gapo. Ada kata 7 kiraat, ada kata 7 jenis bahasa, ada kata 7 goni, macam-macam. Antara maksud 7 kiraat adalah 7 kiraat. Jadi Nabi baca. Ya. Nabi baca menurut tempat. Kadang-kadang kabilah ni dia kecek lagu ni, maka Nabi pun baca dengan gaya bahasa Arab dia. Dialek dia. Neh. Maka Nabi pun baca. Panggil di kiraat lagu ni. Kiraat lagu ni. Maka hok masyhurnya 7 kiraat. Neh. Maka katanya Sufyan As-Sauri rasa. Tak saya nak ambullah. Sufyan As-Sauri ataupun siapa dia tak ingat adalah. Dia kata siapa dia baca Al-Quran yang paling mirip dengan baca Nabi adalah baca menurut kiraat Ibnu Amru. Ibnu Amru. Riwayat Ad-Duri. Dia banyak imalah lah sikit-sikit. Ada kata kiraat tu masyhur di dunia dulu. Dulu kiraat ni so. Kerana katanya siapa dia tak ingat? Sufyan bin Uyainah, Qusayfiyah bin Sauri tu, dia kata, siapa dia nak baca Quran serupa dengan bacaan Nabi, maka baca menurut kiraat Ibnu Amru. Tapi kebelakangan ni naik pula kiraat Hafsin. Hafsin kok kita dok baca. Nah, Asim daripada waktu kiraat tu. Jadi boleh baca mana-mana hukum dia sah kerana kiraat 7 ini kiraat mutawatir. Apa maksud kiraat mutawatir? Kisanak dia bersambung kepada Rasulullah dan tidak menyalahi ilmu nahmu. Ada kiraat menyalahi ilmu nahmu, tapi Nabi baca lagu tu. Nak kata lagu mana? Maka jadi kiraat peringkat soheh dan ahad. Dia panggil. Itu cara mengaji kiraat lah.